Guys, tidak ada orang yang lahir sama persis di bumi ini. Bahkan sepasang anak kembar saja punya perbedaan. Ada pula orang yang terlahir dengan mutasi genetik. Mutasi sendiri merupakan perubahan yang terjadi pada genetik dari tingkatan gen sampai kromosom. Perubahan ini menyebabkan individu terlahir berbeda dari manusia pada umumnya. Apa saja mutasi genetik paling langka yang dialami oleh manusia? Simak 3 fenomena langka berikut ini. 1. Wanita 4 kaki. Pada umumnya manusia normal hanya mempunyai 2 kaki saja. Namun wanita ini adalah contoh pengecualian di dunia ini. Bukan hoax dan bukan juga sulap. Kisah manusia berkaki 4 ini bukan isapan jempol semata. Melalui situs How Stuff Work, inilah kisah wanita berkaki 4 yang pernah ada di dunia. Wanita berkaki 4 ini bernama Myrtle Curbin yang muncul pada abad ke-19. Selain mempunyai 4 kaki, wanita ini terkenal memiliki 2 vagina. Sebenarnya, kisah Myrtle memiliki kaki 4 dikarenakan di dalam tubuhnya hidup sang kembaran. Menurut informasi yang ada di situs tersebut, wanita ini bernama lengkap Josephine Myrtle Curbin. Ia lahir tahun 1868 di Lincoln County, California Utara. Ketidaknormalan yang dimiliki justru membuatnya menjadi unik. Kondisi genetika langka yang dialaminya bermula dari sejak lahir, di mana kaki yang ia miliki sebenarnya adalah kaki dari kembarannya yang menempel. Tak hanya kakinya yang berjumlah 4 dan 2 vagina, kejanggalan lain yang dimiliki yaitu tiap kakinya hanya memiliki 3 jari. Uniknya, Myrtle mampu mengendalikan anggota tubuh kembarannya kecuali kaki. Jadi, ketika berjalan ia hanya bisa menggunakan kedua kakinya saja seperti orang pada umumnya. Karena keunikan yang dimilikinya, Myrtle mengikuti banyak sirkus dalam berbagai atraksi. Bahkan penampilannya menghasilkan $450 atau setara 5,8 juta rupiah kala itu. Hingga kini diketahui Myrtle menikah dengan pria bernama James Clinton Bicknell tahun 1886 dan memiliki 8 anak, namun 4 di antaranya meninggal. Pada awal tahun 1928, Myrtle menderita penyakit kulit pada kaki kanannya yang merupakan infeksi akut. Sejak saat itu, Myrtle mendapat perawatan intensif dengan menggunakan antibiotik hingga diketahui ia meninggal pada 6 Mei 1928. 2. Hypertrichosis. Sindrom hypertrichosis disebut juga dengan sindrom werewolf. Hal ini bukan tanpa alasan, karena penderitanya mengalami pertumbuhan rambut yang tidak wajar. Rambut ini bisa tumbuh di bahu, wajah, dan telinga. Sindrom ini terjadi pada 1 dari 1 miliar orang dan sejauh ini baru ada 50 kasus yang tercatat sejak abad pertengahan. Ada 2 metode untuk mengklasifikasikan sindrom ini. Yang pertama adalah hypertrichosis yang disebabkan oleh mutasi genetik dan muncul saat lahir. Yang kedua bisa muncul setelah lahir. Beberapa penyebabnya adalah efek samping obat, kanker, dan gangguan makan. Sedihnya, belum ada obat untuk menyembuhkan hypertrichosis bawaan. 3. Progeria. Terakhir, ada sindrom progeria yang menyebabkan seorang mengalami penuaan dini dengan cepat. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi gen LMNA, protein yang memberi dukungan pada inti sel. Gejalanya adalah kebotakan seluruh tubuh, kulit kaku, kelainan tulang, dan gangguan pertumbuhan, ungkap laman Gizmodo. Progeria terjadi pada 1 dari 8 juta kelahiran hidup. Sebagian besar anak-anak yang memiliki progeria meninggal di usia yang sangat muda. Kematian biasanya disebabkan oleh serangan jantung dan stroke. Rata-rata penderita progeria meninggal di usia belasan sampai 20 tahun. Nah, itulah 3 mutasi genetik paling langka yang dialami oleh manusia. Jangan lupa untuk bersyukur atas apapun yang kita miliki saat ini ya.